Hai guys, kembali lagi bersama gue Browin. Di video kali ini gue masih bermain Creatures of the Deep. Dan guys, ini adalah hari kelima gue login dan gue mendapat hadiah seperti biasa. Ada luck booster, kita langsung saja masuk dalam gamenya. Ada quest menangkap 5 sampah juga untuk daily quest gue hari ini. Dan bentar, kita jual ini dulu. Ini tangkapan gue kemarin malam ya guys ya. Harganya ya bisa kalian lihat, ini terakhir gue mancing di Alaska kemarin. Gue lupa jual dan lumayan lah harga-harganya ya. Burbotnya bintang 2 aja 103 guys. Oke. Okay. Yellow Iris Lord. Bintang 3-nya saja 129. Oke, okay, lumayan mahal. Lumayan lah dapat tambahan guys ya. Alright, gua nonton iklan dulu mungkin ya. Oke, kita buka hadiah dari ini cuma 100 koin. Kemarin gua dapat 500 koin guys, tumen-tumenan ya. Jadi nonton iklan. Oke, kita ambil dulu ini. Kayunya mana guys? Biasanya dapat 2 kayu kan dari harbor. Oke, ini dia. Lagi satu. Oke. Kita jual saja. Kencingan gua aman. Dan di video kali ini guys, gua mau ke Alaska lagi lah ya. Kita coba untuk menangkap polar bear guys ya. Karena hasil kayaknya masih berupa mitos. Kita ke atas saja untuk mencari polar bear. Oke, okay, let's go to the top of this map, guys. Kita cek ada nggak orang-orang yang standby di polar bear. Hey, lewat. Oke, okay, kita ke Cold Bay ya. Sinilah. Sambil nunggu ada bayangan creature, gua cast and drill guys ya. Siapa tahu ini adalah hari keberuntungan gua menangkap polar bear. Kita cek dulu apa-apa yang gua belum dapatkan guys ya. Untuk Costa Rica, ah bukan. Alaska. Beluga belum, killer whale belum, polar bear belum, seal belum, narwhal belum. Banyak yang bolong guys ya. Dan ikannya udah semua sih. Kita cek ranking. 2 hari lagi reset season guys. Si Lame masih juara pertama, bertahan di global ya, dia top global sekarang. Pakinsomnia, aduh ketinggalan 200 koin guys. Ya lumayan lah itu. 100-an lah mungkin ya. Eh bukan, 200-an bener, 200 lebih. Oke, mudah-mudahan tetap Indolah yang juara guys ya. Di lokal gua ranking 17. Ada yang nyenggol gua lagi nih guys. Oke gak apa-apa lah, gua gak nangkep 2 monster ya. Oke lanjut kita mencari bear. Polar bear anjing. Ya bear juga dong. Beruang juga, tapi beruangnya yang di kutub. Oke, okay, wait for it guys. Oke. Okay. Nice, dapat ikan ini kayaknya guys. Ah. Kita buang saja langsung. California sea cucumber. Pertanda baik kayaknya guys. Kemungkinan gue dapet polar bear-nya ya. Ikan gue skip mulu. Bukan mulu, skip dulu. Ah, gue nggak nyambung ini. Belum ngakan aja. Belum sarapan guys ya. Kita record dulu. Alah,
Eh, musiknya terlalu keras, guys. Oke, setengah aja lah. Polar bear. Kayaknya dapat sih gua hari ini. Kita udah memakai luck booster, guys ya. Masa nggak dapat juga? Oke, gua tangkap ikan ini dulu lah, guys. Nggak muncul-muncul bayangan creature-nya. Santai. Kita casting reel aja, guys. Gua lagi malas nangkap ikan. Cepat sekali berubah ya. Mana ini? Polar bear. Oke, ada ikan lagi, guys ya. Oh, gua nangkap ikan dulu ya. Ya, hilang. Coba kita cast and wait. Nggak ada juga. Oke, tangkap aja ikan-ikannya, guys ya. Pakai tangan kiri lah. Karena nggak pas. Di Alaska palingan ketemunya ikan biasa aja kalau mancing dengan cara biasa ya, kecuali kita pakai umpan ya. Oke. Not yet. Ah. Ikan, guys. Oh, Arctic grilling lumayan dong. Lagian mancingnya nggak pakai umpan, guys. Ini untung besar kalau gua mancingnya kayak gini ya. Kalau pakai pancingan karbon 1000 koin judi juga sih. Tidak ada. Oke, kita cast and wait saja, guys, sambil nunggu ada bayangan creature ya. Ah, bayangan ikan lagi. Oke, kita usir aja bayangan-bayangan ikannya biar muncul bayangan creature ya. Oke, kita usir atau kita tangkap. Kalau dapat ya tangkap, kalau nggak dapat ya usir, guys. Nothing mulu, guys. Nying kepencet. Berburu polar bear sampai dapat, guys, hari ini, guys ya. Jangan kasih gua penguin lagi, udah bosen gua nangkep penguin.
Padahal penguin juga susah guys dapatnya guys. Gue seringan dapat penguin daripada polar bear, bro. Belum dapat polar bear sama sekali gue guys. Kemarin temen gue nyaranin di sini sih, di bawah ya. Tapi ya ini spot sama aja guys spotnya. Sepi juga ya. Ini nggak ada makanin. Nggak ada tanda-tanda creature ini guys. Nyir. Oke, kita ke atas lagi guys. Coba kita pakai caranya si Grinch ya. Grinch ya, kayaknya Grinch ya. Oke, dia dapat polar bear itu dengan cara seperti ini guys ya. Cash and drill saja di sini. Tapi sekali lagi tergantung hoki guys ya, nggak pasti guys. Oke, apa ini? Alah, ikan doang. Silver salmon. Oke, kita cast and reel di sini guys, seperti yang dilakukan oleh Grinch ya. Oke. Cast is too long. Gua mancing sampai habis aja luck booster ini guys ya. Ngaruh nggak ini nyari polar bear guys? Kita cuma mau membuktikan itu aja sebenarnya. Bye.
Ya, ketarik, guys. Guys, gue punya satu berita bagus, guys ya. Kalian gak harus nangkep polar bear di sana, guys ya. Teman gue si Radit kemarin dapetnya di sini, guys. Dia niatnya mau mencari Viking Head ya, bukan Viking Head, Viking Head. Tapi dia malah dapet polar bear di sini, guys ya. Dia hanya cash and reel di sini dan tiba-tiba mendapatkan polar bear. Siapa tahu gue juga mengalami itu, guys ya. Coba saja, guys ya. Alright. Iya, yeah, gak ada tanda-tanda kehidupan di sini, guys. Coba gua cast and wait ya, siapa tahu dapat. Oke. Okay. Right. Ha, ikan doang. Pacific herring. Anjir, guys, HP gua ulung. HP gua jatuh, anjing. Mata gua ngantuk, guys. Oke. Okay. Kita cast and reel sambil ngantuk ini nyari polar bear. Allah, malah dapat Viking helmet kayaknya. Oh, bukan, snowman hat. Oke lah. Oke, gue cari polar bear ini. Thank you.
Dapat guys, ngapainnya gua lagi live streaming tapi nggak online ya, live streamingnya delay. Tangkap aja lah ini. Nice, dapat. Kita dapat nih guys. Alright.
Nyari sampah satu aja susah guys ya. Sungai salmon lagi. Oke, ini polar bear. Ah. Yellow Iris Lord lumayan. Ikan dong. Arctic char. Gua buang ini guys. Oke, lanjut. Thank you.
sekali muncul bayangan creature, guys. Ikan mulu yang gua dapat. Alah. Ikan lagi. Alah. Buang, guys. Thank you.
Dikit lagi habis guys, luck booster gua. Oke. Video kali ini banyakkan AFK kayaknya gua. AFK molor ini. Yang penting ada informasinya ya kan guys ya. Gua informasikan kepada kalian spot lain dari polar bear. Bukan hanya di situ saja guys ya. Bisa didapatkan di semua area ini harusnya guys. Kalau si Radit saja dapatnya di bagian kiri itu guys ya. Nah, ini dia guys, polar bear gua guys, akhirnya. Ngantuk gua langsung hilang nih. Oke. Naik. Kasih ngamuk dulu guys, ngamuk dulu. Tarik pelan-pelan saja. Konsentrasi. Mudah-mudahan benar polar bear ini. Jangan sampai penguin lagi ya. Polar bear. Anjing. Malah dapet Pacific Sleeper Shark. Gua gak jelas banget guys. Oke. Di luar ekspektasi. What the hell. Oke, lanjut guys ya. Kok bisa itu ya? Gua udah besar harapan tadi polar bear beneran guys. Kenapa bisa itu anjing? Random banget guys. Oke, gua coba lagi sebentar lah. Kelamaan videonya guys ya. Oke, kita jual sajalah, kita balik ke harbor.
Jadi tangkapan gua zong lagi untuk Alaska kali ini guys ya. Salah jalan gua. Oke, kita ke harbor dulu. Kayaknya ini. Oke, ini mereka bertiga ini selalu berjejer di sini, guys. Parkir mulu di situ, guys ya. Oke, guys, jadi buruan gua hari ini tidak sukses untuk menangkap polar bear, tapi kalian udah tahu ada spot lain selain itu, guys ya, untuk menangkap polar bear. Nggak harus di bagian cold bay yang pojokan itu. Oke, karena sudah ada teman gue yang membuktikan dia dapatnya nggak harus di sana. Oke, dapat 771. Jual. Oke, mungkin itu aja guys untuk video kali ini, dan thank you for watching walaupun nggak lama guys ya kalian nontonnya, dan semoga kalian yang mencari polar bear mendapatkannya guys ya. See you guys in the next video. Bye and have a good game. See you guys.